Sebelum-sebelumnya kan Nine Ten dikit-dikit guys Ekiden, dikit-dikit guys Ekiden. Nah sekarang udah punya Kishiran, udah keluar Haze Vision, jadi udah mulai kelihatan liar gitu ya ide-idenya. Dan yang gue suka sebenarnya shape-nya kelihatan seksi banget ya tuh. Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Imam Hairoziki di channel Top Score TV Top. Terakhir gue nge-review sendal kalau nggak salah ya. Jadi udah banyak banget yang bilang, Bang Imam, review lagi dong. Nah ini karena tim Top Score sedang sibuk, jadi jarang review nih. Cuma nggak apa-apa, tetap kita akan melakukan review tops. Di depan gue udah ada sepatu running terbaru dari Nine Ten. Namanya adalah Kishiran. Nah sepatu running ini sebenarnya adalah salah satu sepatu dengan material yang paling baru di Nine Ten. Jadi sih enak banget kalau untuk di-review. Setelah sebelumnya biasanya Nine Ten itu menggunakan material-material macam translusen, lalu sintetis, lalu kadang-kadang juga ada material-material PU segala macam. Nah sekarang mereka menggunakan material full knitting. Nah buat lo semua yang pengen tahu full knitting itu apa, knitting itu sebenarnya basicnya sesederhana kayak rajutan. Jadi kalau misalkan lu lihat sepatu ini adalah sekumpulan benang yang dirajut dan akhirnya menjadi upper sepatu. Nah, rajutan ini sebenarnya adalah salah satu terobosan dari brand-brand internasional. Mereka pengen mengurangi labor cost atau biaya buruh, sehingga mereka menggantikan biaya buruh dengan memproduksi knitting yang bisa diproduksi hanya oleh mesin. Kayak gitu tops. Jadi sebenarnya yang di depan gua ini sedikit banyak orang-orang yang memproduksi sepatu ini tuh nggak banyak-banyak banget, karena knitting yang di bagian atasnya itu diproduksi oleh mesin. Nah, tapi gue nggak sedang membahas tentang cost-nya, gue sedang membahas bagaimana function sepatu ini. Nah, sekarang gue masih cedera ACL, jadi gue belum boleh lari. Gue baru 3 bulan, jadi belum masuk ke fase 3. Fase 3 itu fase baru boleh lari, tapi fase 2 dulu gue masih fase 2 nih. Nah, di fase 2 ini, jadi gue hanya mencoba sepatu ini dengan gaya-gaya sepatu training. Jadi gue hanya pakai ini untuk gerakan kanan-kiri, terus juga one leg stand, dan lain-lain. Nanti gue akan jelaskan apa pengalaman gue menggunakan sepatu ini. Oke, kita mulai review tops. Kita bagian outsole-nya dulu deh. Bagian outsole-nya ini sebenarnya sama dengan Haze Vision. Sama dengan Haze Vision 1.0, 1.5, sama dengan Haze Vision. Dan ini adalah outsole yang sebenarnya sudah pernah digunakan oleh sepatu-sepatu sebelumnya. Selain Haze Vision juga ada beberapa lah yang pakai outsole kayak begini nih. Nah, hanya saja kalau gue lihat ini sebenarnya hardness-nya kayaknya lebih soft lagi ya. Jadi agak, ini super empuk ya. Jadi kalau misalnya gue pegang tuh bener-bener kerasa empuk banget. Dan ya satu-satunya cara adalah dari si Nine Ten ini untuk membuat sepatu ini jadi lebih nyaman ketika outsole-nya sama adalah dengan mengakalin hardness-nya ini, keempukannya. Dan ini gue rasa mereka cukup bagus ya memanfaatkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun outsole-nya sama, mereka memasukkan aksen-aksen warna nih ke bagian sini nih. Memasukkan aksen-aksen warna. Jadi kalau menurut gue cukup manis ya. Cukup manis dan warnanya itu relatif nyambung dengan bagian upper-nya. Jadi kelihatannya seperti tidak outsole yang sebelumnya pernah dipakai. Tapi kalau misalkan kayak gue nih udah ngeliat, oh ini outsole-nya sama. Tapi banyak yang suka, dan ini sepatu dengan outsole kayak begini, yang kemarin Haze Vision itu memenangkan Tops Award, peringkat 1 untuk kategori sepatu running terbaik. Jadi menurut gue, ya outsole-nya pasti banyak yang suka Tops. Dengan votingnya ribuan lah pokoknya ya, jumlah voting yang masuk. Nah, terus di bagian bawahnya, buat lo yang belum tahu Haze Vision dan sebelum-sebelumnya, nih gue jelasin sedikit lagi. Di bagian bawahnya full rubber, hanya bagian sininya tidak ada ya, dan ini pylon ya. Dan ini rubber, lalu kalau gue lihat sebenarnya dari typical outsole-nya ini, sebenarnya typical outsole yang memang didesain untuk gerakan lari yang lurus, tidak gerakan lari kanan-kiri. Nah, ini tops ya. Nah, sejauh ini yang dijual di Top Score ya, gue bukan ngomongin Nike, Nike Superfly atau apa segala macam. Sejauh ini yang dijual di Top Score untuk sepatu running yang full knitting uppernya itu hanya ada di Concave. Yang dijual di Top Score ya, lagi-lagi ya. Kalau Nike yang yang tadi gue bilang itu kita nggak ada di Top Score. Tapi kalau misalkan yang full knitting uppernya itu ada di Top Score, itu baru Concave. Nah, sekarang ketika ada ketika ada Nine Ten ini, jadi ada dua nih yang uppernya knitting, bawahnya untuk outsole running. Oke, sekarang kita langsung bahas uppernya. Di bagian upper, lu pasti bertanya-tanya ya, Tops, apakah nyaman menggunakan sepatu knitting untuk running? Bagi gue sebenarnya nyaman,
Tapi, ada tapinya ya, lu akan kerasa tidak terlalu nyaman ketika menggunakan sepatu ini untuk sepatu training. Karena apa? Karena banyak halnya. Yang pertama, kemarin pada saat gua menggunakan sepatu ini untuk sepatu training, banyak hal-hal yang tidak ke-cover dari gerakan-gerakan gua yang gerakan kanan-kiri. Yang pertama adalah bagian-bagian sini nih, bagian kaki bagian depan sini ya. Nah, ini bagian sini nih, gampang ya. Gua nggak usah pakai istilah-istilah lah ya, bagian sini nih biar gampang ya. Jadi kerasa bahwa ngelos gitu ya. Jadi meskipun di sini udah dikasih tambahan sama dia, ada material-material tambahan dan itu perlu, penting. Jadi pada saat full knitting, lu nggak bisa memasukkan bagian apapun di bagian sini, bagian heel, ya pokoknya bagian-bagian yang terkait dengan stability. Lu nggak mungkin benar-benar full knitting polosan aja, karena ketika full knitting polosan, kaki lu benar-benar keayun dan itu nggak terlalu bagus, nggak terlalu baik gitu ya untuk kaki lu. Nah di sini udah dikasih tambahan ya kanan kiri, tapi ini hanya untuk stability menurut gua. Jadi kalau misalkan lu fungsinya buat training, menurut gua yang kemarin gua pakai agak kurang cocok. Terlebih lagi karena kaki gua agak lebar. Jadi di bagian sini ya, kemarin gua ngerasanya ya agak kurang nyaman aja. Ya memang benar ini kan bukan sepatu training, tapi ini sepatu running. Dan kalau misalkan gua kemarin tidak menggunakan sepatu ini buat training, gua rasa itu buat training, buat running yang kemarin gua coba-coba untuk di treadmill juga sedikit-sedikit meskipun hanya jalan, ini sepatu enak banget. Jadi memang based on function ya, sepatu knitting yang ada yang Kishiran ini benar-benar provided for running. Jadi kalau misalkan lu menggunakan ini untuk training agak kurang nyaman seperti yang gua informasikan tadi. Nah, ini full knitting top sebener-bener nih. Semuanya knitting. Semuanya itu bener-bener dari pokoknya ini konsepnya ya slip-on lah ya. Dan tali-tali ini relatif hanya untuk mengencangkan sedikit aja ketika lo memang ngerasa kurang kencang. Tapi kalau gue pribadi kemarin begitu masuk, talinya bener-bener formalitas gue ikat aja karena bener-bener kaki gue seperti terikat secara nyaman ya. Nah, adapun warna yang baru keluar ada dua warna. Yang ini sama yang satu lagi navy, gue favorit gue yang ini. Dan ini ada aksen oranye nyambung sama brush di outsole-nya. Ini juga ada logo 910-nya di bagian sini, terus di bagian belakang sini juga ada heel-nya. Jadi tetap kerasa seperti sepatu ini akan kerasa seperti sangat ringan. Terus juga sepatu ini juga akan kerasa lu cukup nyaman seperti menggunakan hanya kaos kaki saja. Dan juga yang paling enak dari knitting itu biasanya breathable atau sirkulasi udara akan baik. Meskipun kalau gua lihat banyak material-material lain yang bisa mensubstitusi breathable dibanding knitting, tapi knitting ya normal-normal aja lah ya untuk kenyamanan atau untuk sirkulasi udara. Nah, selanjutnya dia juga punya tadi gua udah bilang ya. Nah, di sini ada semacam kayak karet gitu ya, kayak karet terus di press di bagian atas, terus ini untuk nyangkutin lace-nya, nyangkutin talinya. Dan overall gue pribadi ngerasain banget bahwa 910 itu udah punya teknologi yang keren kayak begini. Dan yang gue suka adalah modelnya. Jadi sebelum-sebelumnya kan 910 dikit-dikit guys Ekiden. Nah sekarang udah punya Kishiran, udah keluar Haze Vision. Jadi udah mulai kelihatan liar gitu ya ide-idenya. Dan yang gue suka sebenarnya shape-nya kelihatan seksi banget ya tuh. Wah, gila. Jadi pada saat lo menggunakan sepatu ini kelihatan mewah gitu ya. Dan menurut gue ini udah sangat layak disejajarkan dengan brand-brand internasional untuk para pelari baik itu amatir atau pelari yang seriusan. Karena outsole ini udah pernah kemarin dipakai di Borobudur Marathon. Jadi kalau outsole-nya gue rasa proven untuk lo pakai untuk lari-lari maraton. Ini warna pertama ada orange navy. Yang kedua ada hitam putih hitam. Nah, ini kalau gua lihat sebenarnya warnanya manis gitu ya. Dan gua pribadi sukanya ini, tapi kalau lu ada yang suka kayak gini ya gua enggak suka putih karena sesimpel kalau knitting putih dicuci susah hilang kotornya. Asli. Jadi gua enggak terlalu suka warna putih, tapi ya kalau misalkan lu suka warna putih ya udah sikat aja. Tersedia di Top Score, siapa tahu lu nyucinya larinya enggak di aspal gitu kan, enggak kotor, jadi yang kotor bagian bawah. Nah, internalisasi colorway dari si 910 menurut gue harus diapresiasi. Yang pertama, dia benar-benar membuat colorway itu image by image ya. Bukan colorway hanya, maksudnya image by image, maksudnya colorway-nya itu satu sepatu, satu colorway dipikirin. Satu sepatu, colorway dipikirin, bukan template doang. Nah ini kalau lo udah lebih ngerti sepatu, lo nanti akan paham. Contohnya gini, yang ini, yang biru, dia dimasukin aksen warna di bagian sini. Ya, masukin aksen warna bagian sini. Yang ini nggak dimasukin aksen warna. Kayak gitu. Yang bawahnya rubbernya warna merah, ya ini rubbernya warna biru. Gitu. Jadi banyak
Jadi antara satu sepatu dengan sepatu yang lainnya itu tidak template. Misalkan ini kan udah dikasih aksen warna, ya di sini kasih aksen warna apa kayak, jadi sama. Ini udah ada warna ini ada warna ini. Nah, lu paham nggak sih mas gue? Ya, kalau belum paham ilmu lu belum cukup, berarti ntar kalau udah cukup ilmu lu paham lah mas gue. Nah, adapun ini top sebenarnya harganya adalah Rp459.000 dan di diskon di Topscore, nanti langsung aja klik link di deskripsi. Dan gue pribadi sangat merekomendasikan sepatu ini untuk digunakan lari jarak menengah dan dekat ya, jadi easy run dan menengah. Dan sepatu ini kalau misalkan kaki lu nggak terlalu lebar kayak gue, lu bisa pakai sepatu ini untuk training. Tapi kalau misalkan lu lebar kayak gue, akan sedikit tidak nyaman untuk training. Biasanya akan kerasa panas-panas. Seperti yang kemarin gue pakai, kerasa panas gitu ya di bagian kanan-kiri karena kaki gue terlalu lebar. Dan ini menurut gue tidak terlalu cocok untuk training. Oke, Tops. Buat lo semua yang belum follow TikToknya Topscore, itu ada namanya TikTok at Topscore Sport. Dan besok hari Rabu, tanggal 2 bulan 2, 2022. Anjas. Kita akan mengadakan live di TikTok dan akan banyak barang-barang yang kita promo di sana, dan lo akan bertemu dengan Lord Aryo dan Lord Rizfur pada saat live. Oke? Okay? Mudah-mudahan nanti lo kalau udah ada kesempatan nonton di sana, karena banyak penawaran-penawaran menarik dan lo bisa langsung check out di TikTok. Selain ini, produk ini tersedia di Topscore Depok, Topscore Bandung, Topscore Pip, Topscore Pip, Topscore Pip, Topscore Pip, masih banyak Topscore yang lain. Jadi, tunggu kejutannya di 2022. Terima kasih buat lo semua yang merayakan Imlek, selamat hari Imlek, dan lo semua yang lagi misalkan lo terjangkit virus COVID segala macam, mudah-mudahan baik-baik aja. Gue juga lagi pribadi juga lagi sedang menjaga tubuh supaya tidak sampai terserang penyakit. Itu aja, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap!